There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Share kegiatan hari ini ya bunda. Di sini aku lagi aktivitas ya. Seperti biasa aku mulai dengan mandiin anak-anak. Jangan salpok ya sama pak suami yang mondar-mandir dan anak-anak yang mondar-mandir gitu ya bunda-bunda. Tadi tuh aku habis mandiin anak-anak dan aku juga sekalian mandi tadinya ya. Jadi ini aku mau beresin si adik ya. Tadi aku udah beresin si kakak, jadi ini aku lanjut beresin si adik. Ini tuh aktivitasnya siang hari gitu ya teman-teman, gak yang aktivitas pagi-pagi banget gitu loh. Ini tuh sekitar jam 11-an karena pak suami itu udah pulang. Sebenarnya aku tuh mager banget ya kalau record video tuh kalau udah ada pak suami ya, karena pak suami tuh males banget pakai baju gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh kayak yang gerah gitu pakai baju, makanya tuh kadang kalau buat video ada pak suami itu kadang lewat-lewat gitu ya kan, aku payah ngeditnya gitu. Oke, ini aku mau buat teh sama susu dulu ya, karena pak suami itu minta teh sama minta susu, dan anak-anak aku tuh minta teh. Kalau untuk si adek aku buatin susu. Kalian jangan ini ya sama suaraku, karena entah kenapa tenggorokan aku tiba-tiba sakit. Aku tuh semalam tuh minum es apa gitu ya, es yang kayak rasa-rasa gitu, kayak nutrisari gitu ya teman-teman. Nah, kenapa tiba-tiba jadi sakit gitu tenggorokannya. Makanya aku tuh sekarang labinnya agak pelan ya, agak apa lain gitu suaranya ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy ya untuk nikmatin video aku. Di sini aku mau ngucapin terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe ya. Dan untuk kalian yang ingin berteman baik dengan aku, kalian bisa follow Instagram aku ya, di yang aku sematkan di atas layar ya teman-teman, untuk nama Instagramnya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya untuk kalian yang selalu setia nontonin video aku yang sederhana ini, yang selalu support aku ucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang baru berkunjung, jika berkenan jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe-nya, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya agar channel aku cepat berkembang dan aku makin semangat lagi ya untuk buat videonya. Dan aku juga minta maaf apabila di dalam pembuatan video ini atau dalam pembuatan dubbingnya aku tuh gak terlalu pintar ya teman-teman, karena di sini tuh aku masih belajar gitu. Aku nih masih YouTube pemula gitu ya teman-teman. Oke, di sini tuh aku mau lanjut aktivitas aku ya. Di sini tuh aku mau cuci piring. Jangan salpok ya sama aku yang masih rambutnya gulungan sama andukan gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak ngeh gitu kalau aku tuh masih andukan gitu ya teman-teman. Aku ngehnya malah pas pak suami bilang, loh kamu kok belum lepas anduknya gitu. Ada yang samaan gak sih teman-teman, kalau kita lagi andukan di kepala tuh jarang ngeh gitu. Jadi kayak yang ya Allah
suaraku kayak yang gimana gitu ya, hilang, timbul gitu. Aku pengen buat tulisan teks gitu aja sih sebenarnya, karena sakit banget ya teman-teman tenggorokan aku. Aku gak tahu juga apa ini karena memang pengaruh cuaca atau karena memang aku tuh semalam makan es juga, aku gak tahu. Karena biasanya aku makan es biasa aja gitu ya, gak ngaruh gitu. Tapi entah kenapa kali ini tuh ngaruh banget gitu loh. Ya semoga kalian gak terganggu ya sama suara aku yang aneh. Karena aku aja dengernya aneh banget ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau potongin tahu gitu ya. Aku mau buat taiso, kebetulan ada bakso giling gitu. Semalam itu masih sisa ya, aku buat bakso giling. Jadi aku mau buat taiso karena semalam itu aku kebetulan waktu beli mie ayam tuh kan aku ada beli tahu ya. Kalau mie ayam itu kan gak pakai tahu, jadi tuh tahunya belum kepake. Makanya aku ini mau buat cemilan taiso. Nah ini aku juga mau goreng apa ya. Ini tuh aku pakai tepung serbaguna ya, tepung sajiku. Tapi bukan, ini bukan merek sajiku, ini merek Kobe. Karena tepung sajiku tuh agak asin banget ya teman-teman. Kalau merek Kobe tuh malah pas banget gitu rasanya. Kalau sajiku tuh malah ngasin gitu loh teman-teman. Makanya kalau aku goreng tepung pakai tepung sajiku tuh aku tambahin lagi pakai tepung terigu. Tapi kalau pakai tepung Kobe ini lumayan bagus sih kalau menurutku. Ini tuh aku semalam ada beli baby crab ya teman-teman, baby crab yang kecil-kecil itu. Kebetulan teman online aku ada jualan baby crab, makanya aku tuh langsung beli gitu. Tapi ternyata aku beli 1 kilo tuh banyak banget ya teman-teman. Dan akhirnya tuh kami kurang suka sebenarnya, cuman aku tuh gila beli-beliin aja. Dan akhirnya ujung-ujungnya terbuang gitu ya, karena kan kalau udah di dalam kulkas lama tuh rasanya kulkas tuh jadi bau ya kalau untuk perkepitingan seperti itu. Apalagi kan kepiting seperti itu lumayan bau ya teman-teman. Makanya terakhir untuk yang setengah kilonya tuh jadi terbuang gitu. Ini tuh udah siap ya untuk taisonya, mau lanjut aku goreng baby crab-nya. Untuk anak-anak aku semalam itu waktu pertama-pertama buat itu suka banget ya baby crab-nya. Dan terakhir lama-lama tuh mereka bosen kayaknya ya untuk makan baby crab ini. Makanya tuh jadinya terbuang gitu loh teman-teman. Semalam tuh aku ada niat mau ngasih ke tetangga, entah kenapa lupa gitu ya. Ya mungkin faktor ini ya, kesibukan aku akhir-akhir ini. Aku tuh akhir-akhir ini tuh sibuk banget gitu ya teman-teman. Bisa dibilang gak ada gitu hari nyantainya, karena aku tuh harus kejar tayang, harus ngerjain tugas gitu ya kan. Aku tuh harus up video, harus edit, harus dubbing. Ternyata tuh gak mudah ya teman-teman. Jadi YouTuber tuh gak semudah yang kalian pikirkan ya, banyak prosesnya. Bahkan kalian anggap itu hanya main HP di rumah, hanya bikin video di rumah, hanya ngotak-ngatik HP di rumah tuh bisa bikin sakit juga ternyata teman-teman. Karena capek juga ya, mata juga harus dipertaruhkan gitu untuk buat video ini. Makanya kalau ada YouTuber yang bisa up setiap hari, ada YouTuber yang bisa up 2 kali dalam 1 hari tuh the best banget deh menurut aku. Aku gak tahu deh gimana caranya mereka tuh bagi waktunya. Dan aku tuh salut banget, terutama untuk Bunda Twin ya, sama Bunda Manja dan Mama Shiva. Mama Model tuh upnya itu 2 kali dalam 1 hari gitu loh. Ya gak tahu deh, aku aja yang mencoba untuk 1 hari 1 kali tuh aja udah demam gitu. Udah sakit gitu. Tapi ya memang butuh perjuangan ya teman-teman. Aku tuh lagi perjuangan banget gitu untuk monetisasi. Jadi aku tuh harus sabar gitu ya teman-teman. Harus terus berusaha ya tentunya. Makanya aku tuh setiap hari tuh up video gitu. Aku tuh sekarang buat videonya tuh hari ini aku buat untuk besok di up gitu ya teman-teman. Aku gak nyetok-nyetok lagi.
Karena memang kayaknya aku tuh harus memperhatikan dalam pengeditan dan dalam pengambilan video. Biasanya tuh aku ambil video banyak-banyak gitu ya kan, nanti aku ngeditnya kebingungan gitu loh. Jadi aku sekarang ya udah deh, mana kegiatan yang mau aku up, itu aja deh yang aku rekamin. Jadi aku tuh modelnya satu hari ini ambil video, edit, langsung dubbing gitu kan, langsung di up untuk besok gitu. Ya namanya di sini aku masih belajar ya, jadi tuh videonya tuh memang kurang bagus. Aku tuh udah mencoba semaksimal mungkin ya teman-teman untuk buat videonya dan edit videonya. Tapi memang kemampuan aku tuh memang sampai di sini. Dan ini tuh aku lanjut untuk itu ya teman-teman, untuk cuci baju. Sebenarnya kepala aku tuh pening banget. Aku tuh nggak selera makan. Maunya tuh makan-makan yang kayak makan cemilan atau makan mie gitu. Kalau makan nasi tuh nolak gitu loh teman-teman. Tapi memang harus dipaksain ya sebenarnya makan nasi. Tapi entah kenapa ini pening banget. Ini aja sebenarnya aku udah bingung, ini kepala aku pening banget sebenarnya sih teman-teman. Tapi aku harus kerja up. Aku tuh harus tayang hari ini ya teman-teman. Aku tuh kayak berutang gitu loh teman-teman kalau belum punya video yang up gitu untuk hari ini. Oke, ini tuh aku lagi jemurin pakaian dan tiba-tiba temen atau tetangga aku tuh nanyain gitu ya. Dia tuh beli paket, tapi paketnya itu kayak yang udah dibawa kurir tapi gak nyampe-nyampe gitu. Dia tuh nanya, pernah gak kayak gitu? Dan aku bilang, aku juga sedang nunggu paket aku nih, entah kenapa kurirnya itu gak nganter-nganter. Padahal paketnya itu udah dibawa kurir gitu ya teman-teman. Dan ada juga yang malah udah nyampe ke rumah gitu, tapi dia tuh malah salah rumah. Aku tuh rumah nomor 6 gitu ya, tapi dia malah gedor-gedor katanya rumah yang nomor 5. Dan dia tuh gak pakai telepon-telepon gitu loh teman-teman. Dia malah main rekrut paket gitu aja. Aku jadi bingung, kebetulan itu kan paket Pampersnya anak aku ya, Pampersnya udah mulai habis gitu. Ini tuh adalah paket yang kedua ya, dan aku sempat nanya sih sama abang kurir ini, kenapa paket aku yang satu lagi tuh sampai direkrut gitu loh, padahal kan aku butuh banget gitu, aku udah nunggu-nunggu. Jadi abang kurirnya tuh nanya deh sama aku nomor HP si kurirnya. Aku kasihin aja dong, karena kan aku memang perlu gitu dong sama paket aku itu. Kalau untuk paket ini tuh malah abang kurirnya tuh ramah banget ya teman-teman. Dia tuh malah baik banget gitu. Ini tuh aku ada beli tataan sutil gitu kalau lagi masak. Aku beli kain lap juga. Aku beli pisau dan aku beli taplak meja. Dan ternyata taplak meja itu tuh tipis banget ya teman-teman. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa untuk pakaian untuk meja hari-hari gitu ya, sesuailah dengan budget. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video aku, semoga kalian suka. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.